Baik, dan seperti kata Sayyidi Mustafa Al-Bakri rahimahullahu taala, wa'lam anna aqrab at-turuqi ila Allah taala az-zikr. Fa inna ahla az-zikri ahlu Allah wa khassatuhu. Wa hum julasa'uhu taala wa umana'uhu ala asrarihi. Hazu rutbat as-salafi. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya yang terlebih hampir jalan tarekat yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala itu, iaitu tarekat yang membanyakkan zikrullah Ta'ala. Jadi kata Syekh Mustafa Al-Bakri ini, jalan yang paling dekat untuk sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah ni sampai ke mana? Sampai kepada mengenal dia dengan makrifat yang sedalam-dalamnya. Sampai kepada keredaannya dengan keredaan yang setulus-tulusnya. Itu maksud sakal. Kerana istilah perkataan-perkataan yang seperti ini digunakan dalam tasawuf untuk menterjemah dia itu, menafsirkan dia itu, kita kena adu kok solding kita mengajilah. Dalam keyakinan akidah tauhid kita, antara sifat Allah itu adalah mukhalafah, yang merujuk kepada firman Allah, laisa kamitslihi syai', ataupun walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini, dua ayat ini dan dari dalil yang lain lagi menyatakan bahawa tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Yani Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah, tak sama sekali dengan makhluknya itu. Apa-apa yang membabitkan makhluk, maka Allah Ta'ala tidak seperti itu. Jadi itu akidah yang kita pegang dalam Al-Sunnah Wal-Jamaah, dah pegang oleh ini sedang diganggu sekarang. Akidah bab meyakini Allah Ta'ala bersifat mukhalafah ni tidak menyerupai makhluknya, maksudnya apa saja berkait makhluk, bertempat, berupa, apa ni, itu dan ini yang membabitkan makhluk itu, maka Allah Ta'ala mukhalafah, menyanggahi yang demikian, berlainan, tak sama seperti itu. Ini kena pegang kemahan. Sebab yang ini ni dinaskan dengan dalil yang sifatnya qata'i. Dari segi qata'i riwayat dia tu, qata'i dari segi maknanya juga. Dia termasuk ayat yang jelas lah, yang disebut sebagai muhkamah. Ayat yang jelas yang kita dah nak tahu itu ni dah, Allah Ta'ala bersifat mukhalafah, dan inilah yang ditetapkan dan menjadi pegangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Saya duduk tekan sangat tu sebab inilah antara aspek, antara keyakinan yang hari ini sedang diganggu-gugat oleh sesetengah aliran pemikiran baru yang telah menyerap masuk dalam negara kita ini. Saya kena peringat sama dah ni, sebab dulu kita ingat biasa, rupanya kau melarat. Kau banyak orang pegang, sehingga kita pun terkejut ada setengah orang yang kita tak jangka lah, tiba-tiba memberi suatu pandangan yang kita kejut dengar. Bila kita berpegang dengan akidah ni, bila dia sebut tu pelawang yang teruk lah, kita kejut dengar. Tuhan tu macam manusia? Oh, begitu pula dah. Kejut kita dengar. Kalau manusia ada tangan, Tuhan ada tangan. Dan akhir-akhir ni, pak kita ni kau berani. Kalau dulu, dia satu je, ayat-ayat yang famous, yang biasa disebut sangat tu, Tuhan tu di'arash lah. Lama dia teruk masuk sekali, orang tolak tembak lagi. Teruk sekali lagi, lama-lama memakam. Ada orang pakai. Atas kaedah yang dipakai, Tuhan kata gitu. Nak kata guna lagi, Tuhan sendiri kata gitu. Buah ni orang ramai dah nak napit. Dah orang ramai mana tahu lagi ni, tengok dengan kurang ada sungguh gitu. Dah Tuhan kata gitu, takkan Tuhan nak tipu. Tu modal dipakai, kaedah dipakai. Tapi kalau orang yang alim, yang mengaji, nampak lah. Kecelaruan tu saya rasa saya kena teruk. Bila sebut siapa kait ni, saya kena terang. Saya kena acak kali. Supaya tidak mudah kita terkena dengan fahaman-fahaman seperti ini. Hari ni kau berani, Tuhan turun di Bukit Turun Sinai pula. Di Sinai, turun situ pula. Dah turun situ, atas kosong-kosong, atas tu. Gitu pula dah. Lepas tu, timbul pula negara kita, hak lebih berani lagi. Tuhan ada tangan kanan. Kemudian dikiah lah, bila ada tangan kanan, adalah hak kiri pula sekali. Gitu pula dah. Kau mari. Okay, sekali tak nak kata guna-guna gitu. Ini kena faham baik-baik bab akidah ni, kena mengaji. Sebab tu kita mengaji akidah sifat 20 yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kena mengaji malam. Akidah ni kita tak boleh nak tawar-menawar. Hal lain fiqah tu badalah, kilah-kilah banyak boleh longgar sikit, bukan longgar, luas sikit. Akidah ni bab benda yang tetap tegah tu kita tak boleh nak. Tak boleh nak benda. Tawar-menawar dah boleh main situ. Nak kurang harga sikit, nak minta discount sikit dah jadi situ. Baik.
Jadi maksud sampai kepada Allah ni, bila kita, oleh kerana kita ni ada akidah ni, Allah Ta'ala tidak ada tempat, tidak melibatkan tempat bagi Allah Ta'ala tu sifat mukhalafah, maka sampai itu dengan mana apa? Maka kena fahamlah maksud istilah ahli tasawuf ni. Maka sampai menurut mereka ni bukanlah sampai seperti yang kita faham dari segi tempat tu, sampai situ sampai sini, tidak. Sampai dengan arti sampai kepada hakikat keyakinan terhadapnya, sampai kepada hakikat keredaannya dan mana-mana lain yang syar'i. Jadi kata Syekh Mustafa Al-Bakri, tarekat yang paling dekat sekali yang boleh membawa manusia kepada perkara tadi tu, mengenal Allah, kemudian dapat redha dia dan sebagainya tu, iaitu tarekat yang asasnya membanyakkan zikrullah. Yang mana tarekat tu, antara penekanan dalam tarekat tu zikir. Bukan maksud zikir semata-mata tinggal habis hal lain, tak. Maksud tarekat tu, selain daripada melaksanakan kewajipan-kewajipan agama hal lain, memberikan penekanan dan tumpuan kepada amalan zikrullah. Sebab apa? Sebab itu kunci dia. Kunci kepada untuk mencapai maksud-maksud tu. Maka bahawasanya, kata Syekh Mustafa lagi, ahlu zikir itu, ahli zikir ni, siapa dia ahli zikir? Dia sebut ahli zikir, ahli zikir. Iaitu orang yang ahlillah. Ahli zikir ni, orang yang mana zikir tu jadi darah daging dia tu, jadi kebiasaan dia. Itu panggil ahli. Jadi keahlian ni, bila sesuatu perkara tu menjadi kemahiran dia tu. Kalau zikir kok, menjadi kebiasaan dia tu, dia amalkan secara istiqamah berlarutan, dia amalkan dengan bersungguh-sungguh, dan menjadi darah daging dia, menjadi pekerjaan tu dah jadi pekerjaan kebiasaan dia tu. Itu ahli zikir. Jadi ahlu zikir itu, iaitu orang yang ahlillah. Apa maksud ahlillah? Kalau ahli zikir, fahamlah maksud tadi. Ahlillah pun ahli Tuhan, ahli Allah. Maksudnya golongan yang dekat dengan Allah dari segi keyakinan dan kefahamannya. Itu maksud ahli zikir ni, ahlillah. Iaitu orang yang dekat. Dekat dari segi mana? Dari aspek keyakinan, kefahaman, perkatungan hati dan sebagainya. Itu maksud ahlillah. Dan orang yang tertentu yang hampir kepada Allah Ta'ala, juga ahli zikir ini disebut sebagai orang yang tertentu yang hampir kepada Allah. Bahasa Arab dia disebut julasa. Cuma diterjemah di sini orang yang tertentu yang hampir kepada Allah. Terjemah jelas. Tapi ikut Arab tu, kalau kita orang mengaji Arab, dia kena terjemah seperti terjemah ini. Tapi saya nak terik sikit kepada bahasa Arab tu supaya kita nampak. Julasa daripada jalis. Jalis ni orang duduk tepek, duduk dekat. Orang yang duduk dekat dengan kita. Orang yang duduk tepek dengan kita lah. Orang yang semajlis dengan kita, duduk dekat dengan kita, itu panggil jalis. Seorang, kalau ramai yang akan jadi julasa, kot ni orang yang mengaji bahasa Arab lah. Dalam hadis ada disebut ini, ana jalisu man zakarani. Aku kata Allah dalam hadis kursi, orang yang duduk dekat dengan orang yang ingat kepada aku. Ini pun hadis-hadis betul ni. Kalau difaham seperti yang saya katakan tadi, cari nyakit belaka lah ni. Kalau faham seperti tadi tu, jalis ni duduk tepek, duduk majlis sama dengan kita sekali. Kalau kita duduk, dia mari duduk dekat tepi kita tu, tu jalis. Jadi bila Allah Ta'ala kata ana jalisu man zakarani, aku ni yang duduk dekat dengan orang yang ingat kepada aku. Kalau faham zahir gitulah. Tapi faham ahlu sunnah tidak seperti itu. Jalis dengan erti hubungan manusia yang ingat kepada Allah ni dikira dekat seumpama. Kalau dari segi zahir kau, dua orang yang duduk dekat. Dua orang duduk dekat. Tapi dalam hubungan dengan Allah nak khabar kedudukan, bukan duduk kedudukan yang sangat dekat. Jadi orang yang ahli zikir ni, hubungan dia dengan Allah dikira sangat dekat. Itu disebut julasan.